Kau mana yang diraka kepada Allah, semuanya tak selamat, dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Lama banget. Lepas tu satu-satu sejarah yang Allah Ta'ala atur manusia atas muka dunia ni, ia bukan katanya bogana pasal baik kain pak tu hewak turun bala lalu dak. Kadang-kadang Allah Ta'ala perawing wela panje pok-pok dia hidup dalam keadaan mewah, kedai baik kain, bunuh orang wak gotu buat gani. Nanti tengok ban play negara tu, tepat tu, Allah Ta'ala akan peracur. Kita ni nampak supaya dengan nak cepat-cepat dah. Kita duk doa zaman-zaman sekarang ni, seluruh dunia orang pakat doa belaka supaya Allah bantu tolong orang-orang Islam di Gaza. Lepas tu minta wi Allah laknat, peracur, wi habis orang-orang Yahudi. Sungguh kita semua duk minta. Utad وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. Ayat 12 sampai 20 surah Sad. Panjang sikit dah sebab nak habis di tesang dia. Allah Ta'ala firman dalam ayat 12 dan seterusnya masuk babak dia panggil. Orang-orang yang selalu duk dusta terhadap rasul-rasul pada zaman dahulu, supalah juga orang yang dusta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bakit di Makkah dan di Madinah. Allah sebut sebagai contoh, dia panggil contoh yang kekal abadi amata. Bila sebut satu kaum, maka kaum yang kedua, yang ketiga, yang keempat Allah sebut. Iaitunya kaum siapa tu? Kaum Nabi Nuh, Wa'ad, Fir'aun, Thamud, kaum Nabi Lut dan Ashabul Aikah. Sebut beberapa golongan. Cuba kita tengok maksud dalam ayat yang ke-12. Sebelum mereka itu, iaitunya sebelum daripada penduduk Mekah, orang-orang zaman dulu tu, kaum Nabi Nuh dan Ad, iaitunya kaum Nabi Hud, serta Fir'aun yang mempunyai kerajaan yang kuat, telah juga mendustakan Rasul masing-masing. Ini sudah pun kita tahu belakang. Bila ngaji Quran ni, tak ada orang tak biasa dengar Ad, Thamud, kaum Lut. Kenal belakang, tahu belakang. Sebab diulang acak-acak kali di dalam Quran. Dan juga Thamud, iaitunya kaum Nabi Saleh dan kaum Nabi Lut, serta penduduk Aikah. Aikah ni sebut tak berapa kali di dalam Quran. Sebab tu dia ada nota kaki 1520. Aikah ialah sebuah kampung di negeri Madian. Jangan baca Madin. Nah, bacanya Madian. Madian ni mengikut setengah-setengah pendapat rakyat katanya duduk di bumi Palestin, iaitunya umum pada zaman itu, iaitunya di Syam. Nah, negeri Syam ni Jordan, Palestin dan selagi Suria. Nah, ni belum daripada dibahagi-bahagi negeri kecil-kecil, maka dulu istilah Syam iaitunya tiga negara itulah lebih kurang.
Mereka lah kumpulan-kumpulan yang menetek kebenaran. Maknanya gapo hok diajar disapa oleh Rasul, pok-pok dia tak seterima belaka. Tuhan pun raya in kullun. Tidak ada satu pun dari kaum-kaum yang tersebut mereka telah mendustakan Rasul-Rasul. Kalau dia orang ngaji nahu tak? In kullun. Nak terjemuh lagu mana? Kullun maknanya semua. Galiknya kullu. Kullu syai'in. Kullu wahidin. Tiap-tiap sesuatu, tiap-tiap orang, tiap-tiap kullu, kullu, kullu. Tapi bila masuk tanwin, masuk baris dua, kullun. Kullun dia panggil tanwin iwab. Galiknya kita dengar dalam hukum tajwid tak? Mad iwab. Tapi ada juga dalam wicanahu. In kullun. Maknanya, semua yang tersebut saat ni. Ganti daripada nama, 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 nama. Sebut saya. In kullun illa kazzabar rusula. Maknanya, semuanya itu adalah telah mendustakan rasul-rasul, maka berhaklah mereka ditimpa azab. Sebab tu orang ataupun kaum mana yang diraka kepada Allah, semuanya tak selamat, dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Lama banget. Lepas tu satu-satu sejarah yang Allah Ta'ala atur manusia atas muka dunia ni, ia bukan katanya boganah pasal baikain pak tu hewak turun bala lalu dah. Kadang-kadang Allah Ta'ala perawing wela. Panjang puak-puak dia hidup dalam dalam keadaan mewah, kedai baik-baikai, bunuh orang, buat gitu, buat gini. Nanti tengok, banplai negara tu, tepat tu, Allah Ta'ala akan peracu. Kita ni nampak, supaya dengan nak cepat-cepat dah. Kita duduk berdoa zaman-zaman sekarang ni, seluruh dunia orang pakat berdoa belakang. Supaya Allah bantu, tolong orang-orang Islam di Gaza. Lepas tu minta wi Allah laknat, peracur, wi habis orang-orang Yahudi. Sungguh, kita semua duk minta. Kita yakin katanya mana-mana doa yang Allah Ta'ala terima daripada hamba-Nya seluruh dunia, akan adanya satu akibat yang Allah Ta'ala akan peracur Bani Israel ataupun Yahudi pada zaman sekarang ni. Tapi boleh jadi lama, boleh jadi banyak. Kita tak tahu. Lepas tu dia kena ada sebab-sebab tertentu. Gapo yang akan berlaku. Gapo bombing ke, angin ke, ataupun bahaya apa ni, bala-bala yang Allah Ta'ala buat turun. Ataupun pecah belah dalam kalangan rakyat dia sendiri. Supaya kita duk minta dengan Allah Ta'ala, supaya Allah jadi adanya sebab-sebab manusia apa yang duk zoleng, duk buat karuk atas muka dunia, wujudnya ada sebab boleh puak-puak dia dibinasa oleh Allah. Tapi bila kita tengok dalam sejarah, kaji dalam Quran, tengok Allah Ta'ala dia tak waktu gong selalu. Ada beberapa dosa ataupun kesalahan yang Allah Ta'ala waktu gong caplan lepas ada berlaku. Seperti apa? Orang yang diraka kepada makpok. Ini ada di dalam hadis yang Nabi katanya, orang apabila diraka kepada ibu bapa, maka Allah Ta'ala akan tunjuk kesal-kesal buruk di dalam hidup dia belum pada mati. Dan beberapa perkara lagi. Tapi sejarah manusia ni, supaya saya rakyat saat ni, Allah Ta'ala tak buat selalu. Menjadi berlaku, binasa dan sebagainya. Tuhan we masa panjang, kadang-kadang 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun. Nak boleh hancur. Ni cuba kita baca surat jadi banyak sikit dah. Hubungnya dengan sejarah-sejarah ataupun arayat tam manusia cat. Boleh kita tahulah katanya gapo yang berlaku di atas muka bumi pada zaman dahulu, dan kita boleh agak masa depan manusia hidup atas muka dunia macam mana. Dan orang-orang ini, ni ayat 15 ni, yang menentang Nabi Muhammad SAW tidak menunggu mereka satu jeritan suara yang tidak akan berulang lagi. Gapo tu? Dengan sebab dia puak-puak Mekah ni, dia duduk menentang Nabi, lepas tu dia duduk mengejek.
Kalau sekiranya mung ni benar, hey Muhammad, fa amtir alaina hijaratan minas sama. Ha tu. Kalau dia mung benar sungguh, cuba meminta dengan Allah, we Allah waktu turun hujan batu ke atas kepala kami. Pas Nabi dia tak ada duk minta lagu tu. Tak ada duk minta. Dia mintanya we rahmat dan we hidayah. Saya misal mudah-mudah sejarah yang berlaku di zaman Nabi ketika dia Nabi pergi di Taif. Nah, Nabi jalan pergi di Taif dengan Zaid bin Thabit, dengan Zaid bin Harithah. Orang Taif buat apa kepada Nabi? Ambil batu. Mai gong degung 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 degung. Kalau kena kita zaman-zaman learning, orang maki ke kita ya. Bukan orang ku, orang apa dah. Orang maki, kata huduh ke kita. Sebagai pendakwah, sebagai tok guru, sebagai baba. Cerak. Tak toh lalu dah. Nah, kalau tak toh, tak toh dengan mulut pun, tak toh dengan tenaga, berasa nak gocoh, nak tapa, nak berdeh dan sebagainya. Tapi Nabi, Masya Allah, sebalik pada tu. Malaikat mari tawar kepada Nabi. Nabi, nak tak? Aku nak ambil bukit. Nak remah atas pala pok-pok Taif. Nabi kata je, tak. Aku harap mudah-mudahan anak cucu daripada klum yang duduk di Taif ni, anak cucu dia sikit lagi akan tubiknya orang yang beriman. Itulah Nabi doa yang selalu kita dengar di dalam ceramah-ceramah, dalam khutbah, dalam apa. Allahumma hdi qawmi fa'innahum la ya'lamu. Wahai Allah, tunjukkanlah hidayah kepada kaum aku ni. Dengan sebab mereka itu tak tahu. Ni tengok, nak ayat katanya rahmat tinggi Nabi Muhammad SAW. Dia tak doa laknat kepada manusia. Kecuali ada beberapa orang ya, seperti mana yang ada di dalam dalil hadis, hak Nabi totok tem-tem lalu lah. Nak laknat orang tu, laknat orang ni. Macam dah tu. Orang dan Nabi sebut di dalam hadis, dalam doa dia laknat, laknat, laknat. Ya tu, mai mitang nak masuk Islam. Mai mitang. Apatah lagi, orang yang Allah Ta'ala royak di dalam Quran seperti Abu Lahab. Turun surah, so surah. Abu Lahab dan isterinya. Orang tu dan orang ni, beberapa orang seperti orang Tino, bini Nabi Nuh, bini Nabi Lut. Ya Allah belakang tu. Hak ni, hak tetap dah. Tak ada kita kena bicar banyak. Katanya, email masuk ke dok dalam, apa ni, Abu Lahab. Bini Nabi Nuh, bini Nabi Lut. Tak, tak ada kena kecek dah. Sebab apa? Hak tu, hak penetap pair daripada Allah. Tapi Nabi SAW, dia tak biasa doa laknat kepada mana-mana orang. Lepas tu Nabi besar tu. Laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi. Ingat maulak dah, empat kara hari ni. Wakilah waklik. Dumuh. Bukan sifat orang mu'min. Laisal mu'minu bitta'an. At-ta'an, ta'nun dalam bahasa Arab maknanya tikai. Ambil pisah, cak, tikai. Dia panggil ta'nun. Ta'nun di sini dalam maksud hadis ni, artinya orang wahi cicir orang. Bukan cicir dengan senjata tak, tapi cicir dengan mulut. Bukan sifat orang mukmin yang pasang mulut ganah, kecek mudah-mudah. Walal la'an. Dan bukan sifat orang mukmin ni kak, suka laknak orang, kata kat orang. Allah. Minta maaf dah. Minta maaf. Learning kita dengar, orang-orang duk ceramah, orang duk mengajar learning kata huduh kat orang. Kata pula, kata depan su. Siapa berlaku orang pakat boleh tengok, orang duk khayal. Siapa, kot like, kot share. Masya Allah. Ingat tu. Kata kat orang sepatah, dosa naik atas kepala kita. Walaupun sungguh, tak sungguh, kita duk sebut. Lepas tu orang duk pasal semua, pasal. Walaupun orang hok duk mengajar tu, orang mengajar, orang ceramah. Walaupun dia duk semaya sekalipun, orang duk buka klip dia tu, dosa naik atas kepala dia. Walaupun dia duk tidur sekalipun, dosa naik atas kepala dia. Sebab dia duk kata kat orang, duk maki kat orang, laknat orang. Ingat molek tu. Dua kalah eh. Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahishi. Dan yang ketiga, bukan sifat orang mukmin suka buat dosa.
Dalam otak, dalam hati orang Islam ni, dia bersih, dia cuci. Dia tak ada mikir katanya, aku nak buat dosa. Esok aku nak buat apa? Ambil kalai yang hidup tulis. Pukul 9 aku nak buat gitu. Pukul 10 aku nak buat gitu. Pukul 12 nak buat gitu. Jangan, tak ada. Tak ada. Dalam tamra, dalam buk, dalam otak orang-orang Islam dan sebagainya. Lepas tu, soal lagi. Walal badhi. Al badhi maknanya muluk ganak. Muluk, muluk. Biasanya, muluk tak duduk dia. Kalau dia orang Melayu, kita panggil muluk itik pak. Tak ada dia. Tak ada dia. Ha tu. Muluk beruh, orang panggil. Tak kira lah, tino jatuh. Orang-orang duduk wayak lah katanya, orang tino mulut banyak. Saya pahal juga katanya, orang jatuh pun ada juga, mulut banyak. Tak ada berhenti-berhenti je kecek. Reng, hak tak ada kena sebut. Ya, sebut kokeh. Sebab tu, kita kena ingat. Ada satu hadis Nabi. Nabi sebut katanya, al-bala'u muwakkalun bil mantiqi. Dosa ataupun bala tu kadang-kadang, dia mari melalui percakapan. Yang Tuhan awak turun bala, bukan nanti orang awak dosa banyak, dosa besar gitu kan tidak, tapi melalui kecek hak tak molek. Ha tu. Lepas tu kita ambil hadis. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia sebut benda baik. Kalau tak boleh sebut benda baik, tu dia. Fikir dulu benar kita nak kecek, kita nak kelola, kita nak apa. Fikir molek. Alhamdulillah. Tengok masa sudah pun habis. Tapi isi yang ada dalam ni, masih lagi ada. Saya sengaja baca panjang saat ni nak habis test saya. Tapi yakin katanya kalau terjemuh hurai pun, dia tak habis juga. Kita sambung esok, lusa. Ada lagi 2 hari lah, insyaAllah. Lepas tu boleh jadi hari raya, pagi hari raya. Lepas tu 2 hari lepas dah tu kita bercuti sebentar dalam ruang yang tafsir. Lepas ada tu kita hubung pula. Nah, insyaAllah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.